Lihat nih. Kamu ngerasa nggak kulitnya itu tuh kriuk-kriuk? Kacau banget ya? Iya. Halo semua, jumpa lagi di Icip-Icip Bang Pin. So today, seperti kalian judul, gue sama Ola lagi mau ngajak kalian buat nyobain ayam geprek tapi yang anti mainstream. Benar sekali. Biasanya kan kalau misalnya ayam geprek kan cuma pakai kayak sambal mata, sambal bawang atau sambal terasi, pokoknya dengan cabai-cabai gitulah ya. Cuman kali ini ayam gepreknya agak spesial ya. Dan anti mainstream kalau aku bilang, karena dia tuh ayam gepreknya pakai rendang. Biasanya rendang itu kan adanya di Padang-Padang gitu. Masih Padang kan? Ya. Iya. Nah, ini dikombin atau di mix sama si ayam geprek. Aku enggak tahu nih ya. Apakah ayamnya dimasak dulu sama bumbu rendang atau bumbu rendangnya nanti diolesin sama si ayam gorengnya ya. Mendingan kita langsung pesan aja. Cuma sebelum gua review, sebelum gua cobain si ayam geprek rendangnya, dipastikan yang lagi nonton buat itu tombol subscribe. Kayak begini. Nah, jangan sampai lupa kalian tombol subscribe di bawah. Dan setelah kalian tombol subscribe, nanti santai kalian klik tombol lonceng. Kayak gini. Ini buat apa? Supaya bisa dapat notifikasi dari Bang Pin kalau misalnya Bang Pin habis upload video baru. Klik tombol lonceng udah. Klik tombol subscribe juga udah. Saatnya aku review ayam geprek rendang. Semoga rasanya enak ya. Benar, dan harganya murah. Jelas, kita pesan aja. Bye bye. Oke, jadi aku mau pesan yang paket geprek rendangnya satu plus dipakein mozzarella nih, Mas. Nah, kamu juga? Aku paket geprek rendang pakai kol goreng. Pakai kol goreng. Level berapa ada sih? Saya mau level 3 deh. 3. Aku tetap pedesan. Kol goreng. Kita pakai itu aja. Few inches later. Kita udah pesan si ayam geprek rendangnya. Yep. Kalau aku yang level 3, cuma aku pakai tambahan topping mozzarella. Kalau Ola nggak pakai topping mozzarella, tapi dia minta kol goreng. Nah, ini adalah topping yang wajib sebetulnya kalau kalian makan ayam geprek, pecel lele, ini menu wajib. Cuma sebelum makan kita mulai coba makan. Yang pertama aku mau coba ayamnya dulu nih. Kalau aku pengen nyobain ininya, bumbunya. Oh, bumbunya, ini ya. Lihat nih. Agak asin. Kalau aku biasa enak betulnya, tapi memang betul ada asin. Iya. Coba kita makan pakai nasi ya, kali aja bisa ngebantu supaya tidak terlalu asin. Nah. Udah punya aku yang level 3, pedasnya masih aman. Aku juga aman. Kalau lebih enak pakai nasi. Oh iya, pakai kol ya? Iya. Jadi kol gorengan ya, kata. Ini tuh kayaknya bumbunya bukan dilumurin deh. Kalau tadi lihat, jadi ini ayamnya kayak digoreng dulu. Uh-huh. Sebelum digeprek itu, dia dikasih bumbu rendang. Iya. Itu diulek gitu. Jadi diulek. Iya. Sampai dagingnya halus, baru dikasih keju, keju, baru dibakar gitu. Dia tuh ayam gepreknya yang file. Jadi kita enggak ribet ngelepas-lepasin tulang gitu. Iya, benar. Yang aku suka itu juga ini tuh dagingnya lembut. Oh ya. Enggak keras. Jadi kalau dimakan masih gampang ya dikunyahnya ya. Memang kalau buat bumbu rendangnya sedikit asin, cuman memang kalian lebih pas tuh makannya atau dikombinnya sama si nasinya. Masih buat harga masih bisa lah, masih murah loh ini buat anak-anak kampus nih. Dan dari sini banyak kampus, by the way. Iya. Kalian bisa makan ayam geprek rendang pakai keju itu sekitar 20 ribuan ya. 27. Karena tadi dia ngasih bumbu rendangnya banyak si ayamnya, jadi kita bisa sambil aduk-aduk gitu ke nasinya, jadi si nasinya tuh kena bumbu rendangnya ya. Iya, benar. Tuh kita pakai nasi sama ayamnya. Kamu ngerasa nggak kulitnya itu tuh kriuk-kriuk? Kacau banget ya? Iya.
Jadi emang kalau masak ayam geprek itu, dia punya ayam itu emang mesti digorengnya dalam minyak yang agak banyak. Jadi kayak tenggelam itu dagingnya. Jadi dia tuh bikin si kulitnya atau tepungnya jadi lebih crunchy. Gua mau makan ayam, nasi, plus kol goreng. Enak gak pakai mozzarella? Enak. Nah, lebihnya adalah si keju mozzarellanya gak ngalahin rasa ayamnya. Jadi balance. Tadi tuh sebenarnya aku mau mesen yang pakai keju, cuman kejunya habis. Jadi aku gantinya ke kol. Maksudnya ada dua jenis nih. Iya. Ada mozzarella sama keju parut. Iya, keju parut. Ya, cuman yang keju parutnya lagi habis. Jadi oleh milihnya yang kol. Oke, kalau menurut kamu ini rasanya masih enak ya? Masih enak. Terus juga ini kan harganya 20.000. Heeh. Itu tuh nasinya banyak. Oh, jadi kenyang ya? Iya, pasti kenyang. Buat jadi, anak-anak kos mau lagi tanggal tua gitu. Udah. Pengen makan yang enak, makan kenyang, enak, murah, kenyang. Iya, datang ke sini deh. Ini ada di daerah Tanjung Duren, nanti alamatnya lengkap gue tulis di description box ya. Lalu kalau buat nilai, untuk rasanya berapa kamu? Oh, kayaknya 8,5 kali ya. Ayo. Karena nggak sesuai dengan rendang yang aku bayangin. Terus agak asin. Kalau kamu? Aku hasilnya 8. Kenapa? The point, tadi kasihnya agak kurang hangat. Tapi buat inovasinya tuh gue kasih nilai 10. Kenapa? Karena inovasinya cukup oke. Kreatif ya. Karena bisa nge-combine ayam geprek tuh jadi anti mainstream. Karena kebanyakan kan ayam geprek cuma ya pakai sambal-sambal doang. Yeah. Dan cuma pedes-pedesan doang ya. Jadi buat rasa masih aman, nilai juga masih bagus ya 8 ya. Jangan lupa pesan kol goreng. Tadi masih lebih banyak lagi. Ini tuh lebih banyak 3.000. Hah? 3.000 doang. 3.000? Iya. Only 3.000 guys. Kalau misalnya kalian juga pengen nyoba yang biasa nggak pakai bumbu rendang juga ada. Ada. Jadi ayam geprek original. Tadi itu harganya 15.000. Iya. Cuma beda goceng. Cuma beda goceng. 15.000 plus kol goreng 18.000. Sama teh tawar 2.000, 20.000. Kenyang, enak, murah. Udah. Gokil, beres nih bu. Terus kolnya juga habis. Kolnya habis tuh. Sini tadi tempat kolnya tuh udah habis. Ini juga aku udah habis nih. Mantap ya? Iya. So, sekian video kali ini. Next video aku sama Ola nyobain ayam geprek rendang. Rendang. Udah poin enak ya? Enak banget. Cuman menesnya tadi agak sedikit asin. Sama nasinya kurang hangat. Iya. Cuma kalau buat rasa semua aman, jadi teman-teman yang mau coba datang ke sini silakan. Nanti alamatnya lengkap buat lebih di description box. Jangan lupa buat diklik like kalau kalian video ini. Dan gunakan kalau kalian lebih baik lagi. Dia cuma buat nge-hate atau ngatain doang. Dan jangan lupa buat diklik tombol subscribe dan nyala di mana? youtube.com/olatobi. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive and stay awesome. Bye bye.